Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini adalah 13 keutamaan bangun jam 2 pagi hingga jam 5 pagi dalam Islam. Yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapat di putrinya bernama Fatimah radhiyallahu anha masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Yang kedua adalah terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dari kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Lalu yang ketiga adalah didoakan para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat yang berkumpul pada sholat subuh." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu berdoa, 'Wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan yang satu lagi berkata, 'Wahai Tuhan, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu yang keempat adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki waktu pagi berniat menolong orang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Hadis ini dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi. Lalu yang kelima adalah dijauhkan dari sifat malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan membuat tiga ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh. "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Lalu yang ketujuh adalah dimudahkannya masuk surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat bada'in, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedelapan, dijauhi dari kelalaian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun di pagi hari, berarti dia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan jangan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Lalu yang kesembilan, mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum subuh, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kesepuluh adalah waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan di waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ke-11 adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam harinya dan waktu di siang harinya, supaya kamu merasa senang." Al-Quran Surah Thaha ayat 130. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." Al-Quran Surah Qaf ayat 39. Lalu yang ke-12 adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka janganlah coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang ke-13 adalah bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jaril bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Demikianlah sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita bisa bangun pagi antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Paling tidaknya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Apalagi sholat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan pahalanya akan berlimpah, serta rezekinya pun akan berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.